Woi, tapi kuat guys ya. Gelap mantap nih coaster. Oh, dilibas guys. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel YNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal nanjak si tinjau lagi guys dengan truk Pertamina Udik Quester ya. Dan ini gila, trailernya tribal coy ya. Come on, langsung aja kita gas. Yuk, kita habis isi solar ini ya. Jadi kita langsung aja gas. Lumayan besar ini trailernya guys. Nggak tahu nih kalau untuk truk Quester ini cuman ada option engine-nya itu 500 sekian HP guys ya, nggak ada yang 700. Dia bakal kuat atau enggak? Karena dulu kita pernah challenge di tanjakan map Jawa Barat itu parah banget ngedernya coy ya. Nggak tahu dah di City Jawa Loik versi Lamtoro game ini bakal jadi beban atau enggak ini nanti tanki sebesar ini guys. Ya kita maju coy. Oh iya, ini aku pakai transmisi yang gigi 7 guys ya tadi ya, karena ada dua ya, ada gigi 6 sama gigi 7. Dan ini kok macet total coy, ada apa nih coy? Waduh 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 waduh, macet parah gini pak, apa di sini yang bikin macet ini coy? Aku lewat trotoar ini coy. Kita lurus guys ya ini ya, tapi karena emang macet aku nggak bisa ngambil kanan ini ya, rame banget tuh mobil, rame banget coy ya. Awas ini, kita pakai lampu hajar aja. Awas, ada ibu-ibu coy. Ini apa yang bikin macet sebenarnya guys? Sabar coy. Gila rame banget ini, macet total di sini guys. Awas ya, nyenggol. Spion kanan aman ya, kiri aman juga. Kita tinggal gas lurus. Apa yang bikin macet di sini coy? Sampai sana macet tuh, macet total. Yuk. Kita maju guys. Nah, isi 500 HP ini udah lumayan kuat sih untuk muatan kayak gini. Nggak tahu kalau ada trailer yang benar-benar overload ya, itu waduh bakal susah nanjak si tinjau loh ya. Teman-teman bisa lihat panjang trailernya seperti ini guys tuh ya, lumayan panjang tuh ya. Oh, gila mantap banget ini. Ini trailernya free, modsnya ini juga free untuk user keluarga ETS2 Indonesia. Buat teman-teman yang belum join di grup ETS2 Indonesia, silahkan join. Di situ ada mod spray ini guys ya. Mod quester ini dibagikan gratis di situ. Dan skinnya ini juga free ya, aku dapat di grup keluarga ETS2 Indonesia guys. Gigi berapa nih ngomong-ngomong nih? Gigi 4 coy, kita tambahin lagi ya. Oke, truk-truk di depan udah mulai ngeden, yang bawa truk tuh ada bis juga nih ya. Kita buntutin ini. Wih, babang ojol rame di sini nih. Wah, coy. Wah, macet lagi di sini, coy. Ada Rosalian di sini. Kan ada truk yang bawa truk Scania tuh. Ngeden dia, coy. Kita aja udah lumayan ngeden nih ya. Tapi ini gila mantep banget trailer ini ya, trailer tankinya ini benar-benar detail banget ya, dari belakang itu kayak ada selang, terus kayak ada baut-baut, terus ada tangganya juga ya ke atas itu ya. Wih, mulai ngacir, yuk gaskan yuk. Ini aku coba mulai dari sini tanpa ancang-ancang ya. Yuk. Wih, gigi satu nih ya, sesuai anjuran yang ada di papan itu guys. Wih, yang bawa truk tadi ngeden guys, tapi sampai sini lihat tuh dia ngebalap coy. Oke, aku pakai gigi 2 nih coy, masih kuat ya nih. Gila coy, siapa sangka tadi dia di bawah ngeden-ngeden coy, sampai sini dia mau overtake coy. Gila enggak nih? Hah? Yang bawa truk nih, dia bawa truk 2 tuh ya. Scania wajar dia kuat ya. Oke, kita tempel nih truknya ya. Gigi 2 aku coy ya. Tadi gigi 1 sebenarnya masih enak ya. Cuman aku coba tambahin gigi 2, tapi sampai sini nih masih nanjak ya, padahal ini udah setengahnya nih nanjak nih. Tapi tetap enak nih. Tapi nggak tahu dah sampai depan ini bakal kuat atau enggak nih ya. Kalau nggak kuat nanti kita kurangin ke gigi 1 ya. Karena ini emang gigi 7, gigi 2 tuh aku rasa sih kuat ya.
gila berat banget coy ya. Di streaming aku sebelumnya itu pakai truk apa ya? Fuso ya kalau nggak salah. Oh, Truckman ya itu. Itu gigi yang bagi gigi 6, gigi satunya di sini nggak kuat. Pas aku ganti yang gigi 12, perseleng yang ada di gigi 12-nya itu, aku masukin perseleng 1 di sini langsung kuat guys ya. Sangat berpengaruh sama perseleng ya. Wah, diambil kiri tuh coy. Oke, ada bis juga di sebelah kanan aku nih. Kita kasih jalan aja ya, ngalah kita coy. Ini benar-benar berat coy. Oh, gigi satu aja. Gigi satu aja coy. Awas coy, ngalah coy, ngalah coy. Oh, yelah berat banget coy. Warga nih, depan kosong, ada kontainer. Awas coy, ada kontainer depan coy. Asuh bro, asuh. Woi, ban kirinya ngangkat, ban kanannya. Woi, tapi kuat guys ya. Gila, mantap nih Quester. Oh, dilibas guys. Mantap gak nih? Oke, siap. Woi, di belakang ada Uso ganteng tuh juga. Ngelibas, rame banget di Sitinjo guys. Woi, ada kantor juga tuh ya. Woi, ngebalap tuh ini. Uso ganteng yang ngebalap. Boleh, 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 boleh. Woi, dia mau, oh, dia mau berhenti di situ guys. Panas itu mesinnya pasti itu. Gila coy. Hei, kok ada batu di situ coy. Wah, jalannya ini aneh coy. Situ agak menceng sedikit batunya ya. Usulnya aja sampai berhenti di situ. Saking panasnya mesinnya guys ya. Oke, kita berhenti di sini bentar. Aku mau coba turun guys ya. Ya guys, setelah berhasil lanjak, aku coba turun nih pakai Quester ini guys. Yo, let's go. Santai pak, santai pak. Oh, teman-teman lihat nih, kelihatan pendek sih kalau dari depan. Tapi, wow, kita terlalu tengah coy. Korban satu tuh, ibu naik motor beat kita tabrak coy. Waduh, ini sopir terlalu barbar ini. Oh, ini truk yang tadi coy, masih berhenti di sini dia. Wah, ada polisi di belakang coy. Kita auto tilang dong. Oke, nggak apa-apa dah, lanjut ya. Aku tadi nggak ngeliat guys ya, terlalu tengah ya. Ada kontainer juga di belakang Scania tuh ya. Hati-hati pak. Kita turun aja harus waspada guys ya. Kalau nggak ini motor-motor ini seliwor-seliworan ya di sini. Karena emang di Sitinjau Loik itu banyak banget motor-motor ya itu ya. Wah coy, darah turun ya. Oke, kita lihat dari belakang. Wah, ada bus overtake di situ coy. Overtake busnya coy. Aku mau menghindari bus ini ya tadi ya. Ini udah mepet banget di sini aku coy. Kita lihat di depan. Waduh, kurang sini coy kita nih. Aku mau mepet banget ngambilnya ya, biar gak nyenggol bus. Tapi udah kena trotoar coy. Oh, aco, kayaknya masih nyenggol ini ban belakang tangki kita guys ya. Walaupun udah kita mentokin ya. Tapi mau gimana lagi guys? Bisnya udah di situ ya, nggak bisa mundur lagi bisnya. Udah kadung stop di situ dia. Dia stuck di situ bisnya tuh. Coba kita lihat dari belakang, masih aman ya. Kayaknya masih bisa nih kita kalau pelan-pelan ya. Oke, terus. Dapet kayaknya, tapi aduh mepet banget bumper aku di depan coy ya. Wah, tuh bisnya tuh mulai. Padahal di sini nggak kesenggol guys ya. Tapi bisnya udah goyang gitu dia. Yuk kita maju coy. Ini aduh tipis banget coy ya. Oke, nggak apa-apa, terus terus. Jauh 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 jauh. Oke, jauh, spionnya doang kena dikit ya. Tapi kita udah mepet banget ini di bumper depan ini coy. Oke, aman ya. Jauh 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 yuk. Ah. Yo, let's go, coy. Waduh, mengerikan sekali guys di sini. Ramai sekali, macet di sini Sitinjau Loik, coy. Yo, kita gas turun ya. Arah turun aja kayak gini, coy, mengerikan ya. Apalagi nanjak, coy. Wih, ini pusing ngacir, coy, dari kiri. Gila, yang lain pada ngantri, macet-macetan. Dia ngacir dari kiri. Awas, coy. Santai, coy. Santai, coy. Santai coy. Waduh, ini ngapain di sini berdua ini? Wih, babang ojolnya mau dipalak atau babang ojol mau malak tuh? Yuk, kita parkir di depan ya guys.
Oke, kasih kanan. Seperti biasa tempat langganan kita parkir di sini, guys. Wih, sempit nih kayak ini. Sempit, bisa masuk ini. Bisa ya? Hop, weh, ngepres banget saya. Oke, guys, kita parkir tempat rumah orang, guys, ya, seperti biasa kita matiin truknya. Nah, guys, itu percobaan nanjak si Tinja Loik dengan truk Udik Quester ini. Kita bakal lanjut lagi di next video. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.